Malam semuanya, welcome to channel Prima Hapsari. Ketemu lagi bareng aku Prima, dan kali ini aku bakal ajak kalian jalan-jalan ke Dusun Semilir yang ada di Bawen. Oh ya, jangan lupa cuci tangan kalian dulu, lalu klik like and subscribe. Dusun Semilir ini berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 49 Ngemplak Bawen, Kabupaten Semarang. Lokasinya gampang banget ditemukan karena berada di exit tol Bawen dan tepat di pinggir jalan besar Ungaran Bawen. Untuk harga tiket masuknya itu cuma Rp25.000 per orang, dan jika kalian ingin menikmati wahana yang lain, kalian wajib beli tiket tambahan. Udah sampai di Dusun Semilir yang ada di Bawen. Tempat wisata ini udah nerapin protokol kesehatan. Jadi tadi tuh kita udah dicek suhu, kemudian harus pakai masker juga, baru dibolehin masuk. Ingat ya, selalu pakai masker kalian. Ingatlah sudah. Sekarang itu baru jam 9:30, tapi udah penuh. Ntar kita lihat sikon, kalau kira-kira tempatnya rame, kita nggak perlu ke spot-spot yang berkerumun. For a longer day, people feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. Alas Tirta ini merupakan bangunan baru yang dibangun pada tahap kedua Dusun Semilir bersama dengan Jalan Kenangan, Perosotan, Alun Eropa, dan beberapa spot lain. Jadi kita itu dari sampai di Dusun Semilir, ternyata sekarang tempatnya luas banget, dan ini sampai di Alas Tirta. Jadi semacam mini zoo. Makan apa, Mas? Otter. Otter tuh di dalam situ ya. Enggak ada. Iya, dia ngumpet panas. Sobat Prima, di Dusun Semilir itu konsepnya outdoor ya. Jadi di sana tuh nanti ada tempat makan, terus ini yang spot baru itu semacam mini zoo, dan kita bisa jaga jarak sama yang lain, terus sirkulasi udaranya lancar, jadi kayaknya aman ya asal kita nggak deket-deketan sama pengunjung yang lain. Untuk mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mengenakan masker dan menjaga jarak selama berada di kawasan Dusun Semilir. Bagi pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan, maka tidak diperkenankan untuk memasuki kawasan Dusun Semilir. Sekali lagi, kami ingatkan. Sekarang kita lagi di Dusun Semilir dan masjid yang berada di parkir barat. Ini kita minum teh dulu, ntar kita jalan. Sobat Prima, tiket untuk masuk ke Semilir itu tiketnya per orang 25.000, terus ntar
kita juga dapat voucher makan ini yang bisa dipesarin di resto yang ada di belakang sana. Ini kita udah sampai di food court-nya ya, jadi ada berbagai macam kuliner tuh ada di sini. Kita lagi istirahat dulu nih karena jalannya tuh lumayan jauh ya. Kita minum es apa, Dek? Es kelapa muda. Di situ tuh harganya 15. Terus tadi tuh Bapak order mendoan. Mendoannya berapa, Pak? Mendoannya itu 10.000 satu ini satu porsi. Ada spot untuk mainan anak-anak ya, sama food court juga. Tapi kalau jam segini tuh panas banget, mungkin bisa menikmati yang di spot sini tuh kalau sore ya. Kalau sekarang itu pas jam 12 siang tuh beneran panas. Adalah spot Eropa ya, jadi ada bangunan-bangunan yang ambience-nya tuh kita kayak ada di lagi di Eropa kayak gitu.
Kalian juga bisa naik gondola tuh, ntar muter di sini tuh tiketnya tuh Rp25.000 per orang. Tadi itu kita udah adik diem dulu. Hai teman-teman, tadi kita udah keliling di Dusun Semilir, udah keliling lebih dari 1 jam, dan sekarang kita mau pulang. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, and komen ya. Sampai jumpa di traveling berikutnya. Dadah.